sekian lama aku jadi pemahat. Sekian lama aku telah membuat patung. Baru kali ini aku melihat patung secantik ini. Cantik rupanya. Parasnya cantik. Aku ingin menerbur dengan dia. Karena bahagianya, Raja Panggana pun menari bersama patung itu. Menari setiap hari hingga persediaan makanannya tinggal sedikit. Aku masih pengen kali menortor sama patung ini. Tapi persediaan makananku sudah habis. Dan malam pun sudah tiba. Aku harus pulang ke rumah. Raja Panggana udah menganggap patung itu seperti anaknya. Dia tak tega meninggalkan patung itu sendirian. Enggak ada kawan. Setelah itu, datanglah Dokter 33. Betulah orang-orang panggil. Dokter 33 pun tertarik dengan kecantikan dan sifat tari patung. Bagus sekali patungnya ini. Siapa yang buat ini? Kalanya, wajahnya cantik, detailnya pun cantik, tangannya gemulai, pas macam seperti putri. Tapi kayaknya lebih bagus lagi kalau pakaikan bajuku. Tunggulah dulu, pakaikan bajuku. Kan cantik dia. Pas yang kayak temanku itu, makin cantik dia pertama. Jadi mau mana kita orang sama dia dulu. Setelah puas menari, dia mau bawa pulang patung itu, tetapi bah, udah gak ada lagi makananku. Ini pun udah mau gelap. Pulanglah aku. Tapi gimana bajuku ini ya? Aku ambillah ini. Iya. Bah, kok gak bisa aku ambil bajuku? Gimana ini? Tapi sayang juga kalau aku ambil bajuku ini, aku paksa jelek lagi patung ini. Udah gak apa-apa, sama patung ini aja lah bajuku. Pulang aja lah aku. Tapi sebelum pulang, menurutkan aku sekali lagi sama patung ini. Sampai gelap. Bahwa Tertiga-tiga pergi meninggalkan patung itu sendirian, tiada berkawan. Walau dengan berat hati, tak apa yang membuat dukun perkasa yang tiada bertandingannya di negeri itu datang ke padang rumput tempat patung itu. Namanya Datuk Pertawar. Datuk Pertawar juga sangat terpesona sama patung itu. Kalau hidup dia, apa kita lagi?
kan, jadi suka pulang kiri kanan ni. Setelah itu, Datuk Partawar mengajak Putri Nai Manggale pulang ke rumahnya. Kecantikan Putri Nai Manggale tersiar ke seluruh negeri. Benarkah kau mau pulang ke Nai Manggale itu? Iya, Kakang. Wah, benar kata orang. Begitu cantik parasmu. Wajahmu mengalihkan duniaku. Sinar rembulan pun malu melihat wajahmu. Oh, Putri. Lebih baik kita duduk di situ. Bagaimana jika aku melamarmu? Apakah sudah ada yang memiliki? Belum, Kanda. Bagaimana jika misalnya kau menikah denganku? Maukah kau menikah denganku, Putri? Maafkan aku, Kanda. Aku tidak ingin menikah dan belum memikirkan untuk menikah. Kenapa, Putri? Apakah aku kurang tampan? Tidak, kamu tampan, Pangeran. Tapi aku belum memikirkan sejauh itu. Bagaimana mungkin, Putri? Aku adalah anak seorang raja, seorang pangeran yang tampan dan rupawan. Kayaanku di mana-mana. Bagaimana bisa kau menolakku? Wahai Putri Namanggale, berikanlah alasan yang tepat agar hatiku ini bisa tenang. Aku tahu, Kanda. Kanda seorang anak raja yang kaya, telah tersebar di negeri ini. Tapi maafkan aku, Kanda. Aku tidak bisa menikah dengan Kanda. Dan aku belum memikirkan untuk menikah. Dan sepertinya aku tidak ingin menikah dengan siapapun. Jadi maafkanlah aku menolak lamaranmu. Oh, begitu, Putri. Ya sudahlah, Putri. Jikalau aku tidak dapat memilikimu, izinkanlah aku untuk menemani suatu hari ini. Baiklah kita berjalan-jalan untuk mengitari hutan ini. Baiklah, sebagai janjiku untuk menemanimu setiap saat. Belum ada yang bisa mengambil hati sang putri, sampai berita itu terdengar oleh Raja Panggana dan Bawa Partiga-Tiga. Ini bukannya patung yang aku par... Itu. Aku harus pastikan dulu. Macam bajuku itu. Itu pun macam patung yang mata itu. Dianya itu. Aku tak mengerti ubah. Mana tahu punya aku itu. Mana tahu bisa diambil. Masunam. Horus Amang. Kenapa? Kau patung yang kupat. Dan sebut itu. Kayaknya persis itu aku. Tolah begitu. Wah, kenapa pula kayak gitu? Ini bukannya baju yang kejual itu yang kasih sama patung waktu itu di hutan. Mengganti baju. Mana mungkin ini punya kau? Jelas-jelas patung ini yang kupahat. Dia yang pertama kutemukan di hutan. Ini punya aku. Tengok ini bagian ini. Kalau enggak aku yang pakaikan ini, mana ada mau, mana ada dia bisa dipakainya. Mana cantiknya dia ini? Tidak, ini punyaku. Kau pahat, kau ini pakai hutan, kali-kali hutan-hutan ini punya berapa lagi?
harganya. Enggak lebih mahal daripada ini, punya aku ini, aku ini. Lebih mahal ini, udah, punya aku ini, ya. Saya tidak biarkan. Ini patung pertama saya temukan di hutan. Dan saya udah ngotor dengan patung ini. Dan ini milikku. Ya, aku juga menantang sama patung ini. Tapi kenapa lah biaya yang keluarkan untuk dia? Nggak ada, kan? Jadi ini punya aku udah capek keluar biaya. Ini biaya aku mengeluarkan ini sama dia. Nggak bisa pula ceritanya. Nggak, kan? Nggak bisa, kan? Ya, tidak mantap. Tapi, nenggak. Kan? Nggak bisa, kan? Ya udah, inilah untuk sebagai ganti bajuku, dia lah sama aku. Tunggu. Memang betul, dia dapatku dari hutan. Tapi karena kekuatan di badan Abolon, jadi dia dijadikan jadi manusia. Jadi dia punya aku. Bukan ada hak kalian berdua itu jadi punya kalian. Kalau tidak kuhidupkan, dia tidak bisa jadi manusia. Ngerti kalian? Satap ya, Mam. Bagaimana Amang bisa menghidupkan patung ini kalau bukan aku yang pertama memahatnya? Tunggu dulu, Amang. Kau pun yang memahat dia. Kalau aku pakaikan ini, baju ini, mana ada dasarnya untuk menghidupkan dia? Gimana itu? Jadi untuk kelainnya? Tidak bisa gitu. Tidak bisa. Ini enggak bisa. Walau kau pun memahat itu baju dia, tapi karena aku yang menghidupkan dia, jadi dia berhak menjadi punyaku. Tidak bisa, Mang. Ini tetap milikku. Aku yang pertama menemukan dia. Aku yang pertama memahat dia. Kalian itu semua kadar artinya. Udah ku bilang, kalau enggak ada pakaian ku ini, enggak mau dia menghidupkan. Kau pun sia-sia lah apa mungkin. Tidak. Ini tetap milikku. Ah, padahal kalian juga ini punya aku. Ini punya dia punya aku. Karena kau ini punya aku. Dia yang aku. Begitulah mereka bertengkar terus, tapi tidak ada keputusan sampai orang itu jatuh. Hingga akhirnya mendengar kata Putri Nai Manggale, orang itu tiga tersentak. Tunggu. Apa kita tidak mendengar Putri Nai Manggale menangis? Kita tidak pernah memikirkan perasaan Putri Nai Manggale. Kita selalu membawa emosi kita masing-masing. Bagaimana kalau kita tanya Putri Nai Manggale pendapatnya? Ada apa dengan Putri? Sudah. Jadi, bagaimananya perasaanmu nengok kami tiga kayak gini? Senang, Amang. Aku senang diciptakan oleh Opung Debata mula jadi Nabolo. Aku juga senang, Amang, telah dipahat oleh Raja Panggana. Telah diberi baju dan dihias oleh Pertiga-tiga. Dan telah dihidupkan, diberi nyawa oleh Datu Pertawar. Tapi aku sedih, gara-gara aku kalian bertengkar dan berantem. Sudahlah Putri Nai Manggale, kami tidak akan bertengkar lagi. Dan kami akan membagi belas kasihan kami kepadamu. Karena Raja Panggana lah yang memahatmu dan membentukmu menjadi manusia. Dialah yang menjadi tuan tubuhmu. Dan karena bahwa Pertiga-tiga lah yang memberikan baju kepadamu, dia yang menjadi Amang Guru. Dan karena akulah yang memberikanmu dan menjadikanmu hidup atas kehendak untuk mula jadi Nabulon, akulah yang menjadi tulang. Setuju? Apa kalian setuju? Setuju.